Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Bang, saya nak kereta EV tapi harga MyV ada tak bang? Ada. Yang ini. Yes, ini adalah BYD Seagull. Saiz macam MyV, harga pun macam MyV. Jadi untuk video kali ini kita akan ceritakan apa yang ada dekat BYD Seagull. Lebih penting adalah adakah model ini akan masuk ke Malaysia. Jadi macam biasalah. Sebelum itu bagi anda yang baru jumpa channel ini yang masih belum subscribe, jangan lupa subscribe, jangan lupa tekan lonceng. Follow jugalah segala social media kita orang. Facebook, IG, TikTok, pandu lagi. Baik kali saya. Kan senang, produk berkualiti, 3 tahun waranti. Ha. Dah, jom. Macam abang katakan, ini adalah BYD Seagull di mana dari segi saiz dia dia lebih kurang sama macam MyV. Panjangnya lebih kurang dalam 3700 mm dan lebar dia lah 1700 mm. Memang basically kalau tak side by side dengan MyV, dia memang saiz lebih kurang MyV macam tu je. Dan of course yang ini adalah BYD Seagull yang anda lihat sekarang ini. Ini adalah versi left hand drive. Di mana antara persoalan yang ramai katakan, adakah model ini boleh masuk ke Malaysia sedangkan dia cuma ada left hand drive? Ada kemungkinan, sebab kita dah bertanya kepada BYD sebelum ni, dia kata ada kemungkinan model ini dibawa masuk ke Malaysia. Selepas diorang study, mungkin diorang akan keluarkan versi right hand drive. Cuma masuk Malaysia ke tidak, itu kita tak tahu lagi. Okay. First, kita cerita dari segi design. Aku nak tanya pada korang, cantik tak antik design ni? Saya kalau tanya pada abang kan, okay, not bad. Memang nampak kecil. Dan kalau ikutkan dari segi posisi, BYD Atotri ke atas, BYD Dolphin kat bawah, dan Seagull ni berada dekat bahagian bawah. Kiranya Seagull ni adalah adik yang paling kecil sekali lah. Di mana dia yang paling kecil. Okay, first macam biasalah, ada logo BYD kat sini. Color ni memang cantik lah. Color kuning ni memang cantik gila. Lampu dia taklah besar sangat. Dan kalau kau nampak, lampu dia adalah lampu DRL. Dan juga lampu utama dia gunakan lampu jenis halogen lah. Dan kalau nampak, dia tulis BYD Tech dekat bahagian sini. Untuk BYD, kereta BYD, kau akan jumpa perkataan BYD Tech, BYD Design. Itu adalah normal. Alright. Dan selanjutnya untuk bahagian bawah, dia adalah bumper berwarna gelap, matte black. Dan juga dia tak ada ongap angin ataupun dia tak ada, orang katakan, dari segi lampu fog lamp. Sebab tak ada keperluan pun, dia perlu ada grill ongap angin. Sebab ini adalah sebuah kereta elektrik sepenuhnya. Okey. Dan tentunya untuk bahagian tepi, kita nampak dia ada cladding dekat bahagian sini. Okey. Dan juga dia ada rim. Rim dia okey lah, tak besar sangat. Size dia adalah lebih kurang size 16 inci saja. Di mana yang ini digunakan tayar jenis Linglong lah. Memang daripada China. Unit tayar EV adalah jenis Linglong. Rim dia okey. Bagi aku okey. Dan juga untuk charging port dia berada dekat bahagian sini. Di mana untuk charging port dia, memang dia boleh support AC sampai DC. Dan untuk AC dia boleh support 6.6 kW. Dan juga DC dia boleh support antara 30 ke 40 kW. Kiranya onboard charger macam itulah. Dan untuk bahagian tepi kita nampak kan, sebelum kita pergi bahagian tepi, nak tahu betapa kecilnya kereta ni, kau boleh nampak wiper je. Wiper dia cuma satu je. MyV pun ada dua. Yang ni cuma ada satu je. Aku pun tak tahu boleh ke tak boleh. Mungkin boleh kot. Dia lebih pada wide lah. Tengok wiper dah tahu kecil ataupun besar. Alright. Dan seterusnya untuk bahagian tepi kita nampak, untuk bahagian tepi pintu dia, untuk tepi pintu dia, dia lebih macam light, macam light kena tarik macam ni lah. Nampak ni, dia macam light jenis yang tarik macam ni. And dia jenis yang flat kat sini. Dan untuk bahagian tepi kita nampak dia ada like a side skirt. Di mana untuk side skirt ni kita nampak lah, dia ada orang katakan kemasan warna gelap dan juga berwarna body colour. Alright. Yang ini pintu dia bukan jenis yang frameless. Memang dia ada bingkai dekat bahagian sini. Dan untuk beralih ke bahagian belakang sini, nampak ni, dia ada texture design dia, nampak ni. Dia like ada macam like diamond, lebih kurang diamond cut, lebih kurang macam ni lah. Untuk bahagian belakang dia nampak lebih clean, dan bagi abang nampak lagi
cantik sebenarnya. Abang suka untuk bahagian belakang. Di mana kalau kau nampak, dia ada spoiler yang agak besar kat sini dan tinggi dia lebih kurang sama macam bahu abang je. Spoiler yang agak besar kat sini, lampu terbrek kat sini, dan juga yang ni masih lagi gunakan Build Your Dream. Tapi for information right now, sekarang ni dia tak guna dah Build Your Dream. Kalau kau tengok dekat BYDC, dia dah start guna perkataan BYD dah. Alright. Dan seterusnya, yang ini adalah PRT. PRT ni BYD dan juga EV. Yes, ini adalah fully EV dan juga dia ada shape curve yang inilah. Yang ini kalau tak silap aku lah. Kalau tak silap aku bahasa Cina adalah high tone. Kalau tak silap. Correct me if I'm wrong. Okay. Dan seterusnya untuk bahagian bawah, bumper bawah lah berwarna gelap sepenuhnya. Dan untuk yang ni, kita nampak elektrik dia. Dia bukan elektrik power boat, adalah manual power boat. Dan untuk spare belakang agak besar lah. Yang ni kalau setakat nak muat dua bag, should be tak ada masalah. Tapi pada masa sama juga, kalau kau perlukan spare besar, sebenarnya yang ni boleh diturunkan. Nampak? Yang ni boleh flat and boleh letak lebih banyak barang. Tapi secara keseluruhan, desainnya okey dan juga abang suka. Untuk bahagian dalaman, memang tipikal mana-mana model BYD memang macam ni. Cuma yang membezakan dia adalah saiz dia kecil je. So, memandangkan yang ini adalah versi left-hand drive, sebenarnya untuk BYD Seagull dia memang tak ada lagi versi right-hand drive. Tapi kita pernah bertanya kepada BYD dekat China, adakah dia ada perancangan untuk convertkan daripada left kepada right untuk dipasarkan kepada ASEAN country? Dia kata jawapannya adalah yes. Memang diorang tengah study, yang diorang tengah consider bahawa ada permintaan untuk kereta macam ni, kereta size macam ni untuk dibawa masuk ke dalam pasaran Malaysia. Kiranya Malaysia ada harapan. Ada ke tak ada? Yang ni kita cerita lagi. Ada ke tak ada harapan Malaysia akan terima? Okay, first kita tengok memang tipikal mana-mana model BYD. Steering memang berbentuk begini lah. Dan of course yang ni dia ada screen yang kecil 5 inci dan juga dia ada 12.8. yang ni macam biasa lah, dia boleh floating. Macam biasa. Yang ni memang signature untuk model BYD, dia boleh pusing. Dan lain-lain button semua lah sama, similar, tidak ada perbezaan. Cuma yang ni dia lebih colourful sedikit. Kau nampak dia ada contrast colour warna hitam dan juga light blue colour, lebih soft nampak ni. Tapi ni light blue, sama juga untuk yang ni seat, leather seat hitam dan juga light blue. Nampak lebih soft dan nampak kereta ni lebih sesuai untuk perempuan lah bagi abang. Alright, and then dia ada kemasan dekat aircon, dia ada kemasan warna kuning lagi. And sini ada wireless charging kat sini. And then ada USB type A dan juga ada tempat letak barang dekat sini. Yang ni dua card holder lah. Yang ni memang dia tak ada armrest, dia tak ada ruangan armrest, tapi boleh letak tangan kat sini. And untuk bahagian atas, yang ni berwarna gelap lah. Kalau tanya pada abang, untuk saiz comel macam abang, 65 kg, kereta ni memang kecil. Betul, kereta ni memang kecil, especially kat sini ada bahagian tengah kan. So for me agak kecil lah. Kalau aku duduk dalam ni kan, memang orang tak nampak. Bukan orang tak nampak, orang nampak, eh siapa budak gemuk dalam tu. Ha, lebih kurang macam tu lah. Bang, saya memang nak beli kereta ni, abang duduk belakang boleh tak? So saiz abang lebih kurang macam saya. Kau jangan kaitkan dengan kau dengan diri aku. Tak. Ok, untuk bagi korang yang tanya macam mana saiz dekat belakang. Ok, ni seat yang abang dah duduk tadi. Ini adalah abang duduk bahagian belakang. Sebenarnya walaupun kereta ni nampak kecil, tapi space dia ada. Kau nampak kepala ada besar macam ni, ruangan kaki ada satu tapak tangan. Sebenarnya agak besar, sangat besar sebenarnya. Walaupun kita nampak kecil, tapi interior dia memang agak luas. And then plus kita nampak ada tempat letak barang lagi dekat bahagian belakang. And dia tak ada aircon belakang lah. And dia tak ada juga armrest. And bahagian belakang ni memang sesuai untuk dua orang lah. And then kalau nampak dekat headrest ada jahitan benang, dia tulis BYD kat situ lah. Tapi secara overall kan, walaupun kereta ni nampak kecil kat luar, kat dalam nampak besar. Nampak ni? Okey. Sangat okey. Jadi bang, untuk bateri berapa kapasiti? Berapa jauh boleh pergi? Okey, untuk yang ini dia cuma datangkan dengan single motor. Dan dia ada dua type berbeza, di mana dia ada bateri 30kW dan juga 38kW. Di mana untuk 30kW, average boleh full charge boleh pergi dalam 300km, manakala 38kW boleh pergi 400km. Yang itu adalah NEDC lah. Yang itu adalah NEDC. Kalau kau pergi kepada WLTP, mungkin probably boleh jalan lebih kurang dalam 200 ke 300km saja untuk full charge. Untuk 0 to 50 lebih kurang dalam 5.9 second, dan untuk top speed dia boleh pergi lebih kurang dalam 130km sejam saja. Okey lah, kereta macam ni takkan nak pergi laju-laju kan. Dan persoalannya, berapa pula harga? Okey, kalau ikutkan di pasaran China, dia start jual daripada 80 hingga 100 ribu yuan. Kalau kita convert lebih kurang, estimate lebih kurang dalam 50 ribu, lebih kurang macam tu.
Dan kalau masuk Malaysia, berapa pula? Kalau masuk Malaysia, kita estimatkan harga dia lebih kurang dalam mungkin RM70,000 ke RM80,000. Tapi persoalannya, boleh ke jual kat Malaysia? Bukankah harga bawah RM100,000 untuk elektrik tak boleh? Kalau dibawa ke CBU, kena CKD. Betul. Kalau ikutkan rule anti 2035, memang tak boleh dijual bawah RM100,000 untuk mana-mana versi CBU untuk kereta elektrik. Kecuali kalau dia buat CKD lah. Agak mustahil. Tapi selepas 2026, kita tak tahu lagi. Itu bergantung kepada pengumuman daripada kerajaan. Jadi, untuk kau melihat kereta ni masuk ke Malaysia dalam masa terdekat adalah sangat mustahil. First, dia tak ada right hand drive. Second, dari segi harga. Jual murah pun salah, jual mahal pun salah juga. Tetapi at the end, kita pernah tanya pada diorang, diorang kata ada kemungkinan besar yang diorang akan masuk kereta ni ke Malaysia anyway. Dia bergantung jugalah kepada kita punya pengumuman daripada kerajaan, benar atau tak benar. Kalau benar, Alhamdulillah. Okay? So, I think sampai sini saja video kita pada kali ini. Macam biasalah, ada sebarang soalan, nyatakan dengan komen ke bawah. Dan macam biasa, bagi anda yang baru jumpa channel ini, yang masih belum subscribe, jangan lupa subscribe, jangan lupa tekan lonceng. Follow juga lah segala social media kita orang, Facebook, IG, TikTok, Pelaju. Dan abang akan jumpa anda pada masa akan datang. Bye-bye semua. Assalamualaikum.